Hey guys, Wildan lagi di sini dan kali ini kita mau main game The Walking Dead Empire guys ya. Dan ini nantinya tentu aja game NFT dan blockchain. Nah, ini masuk tahap tes lagi guys. Jadi kemarin kita udah cobain Eternal Paradox, mantap, game mobile, grafis oke, alur cerita mantap, animasi oke. Nah, sekarang kita bisa ngetes ini The Walking Dead Empire guys ya. Kalau kalian mau tes ini game ya, memang belum ada kriptonya sekarang. Fun-fun dulu. Game ini bisa dites dalam 2 minggu ke depan guys ya. Jadi kalau kalian tertarik pengen coba, langsung aja ke Gala Games atau klik link yang ada di deskripsi. Kalian harus buat akun Gala dulu dari situ. Terus di sini kalian tinggal download. Setelah download tinggal kita klik play gini guys ya. Nah, oke, sekarang kita mau main game The Walking Dead Empire. Oke, nice, games powered by Gala. Nah, ini by the way anyway masih pertama kalinya juga aku main game ini guys ya. Jadi nggak ada tips and trick di sini. Ini adalah first impression guys. Nah, untuk tampilannya ini mantap, tapi karena ini masih tes, menunya ala kadarnya masih guys ya, quick dan start game. Oke, kita start game, connecting to server. Oke guys, nah untuk tampilan ini masih sederhana banget, back, pilih pemilihan karakter. Wih, grafis sih oke ya guys ya. Nah, tapi nggak semua karakter ini bisa dicoba ya, ini di lock. Nah, ini kita bisa pilih si Cam, pilih si Kenji, si Joy, Sonia, dan si Serp. Oke, kita Sonia dulu. Kita klik next. Oke guys, ini first impression The Walking Dead Empire game guys ya. Ini ada jualan land juga kemarin, tapi landnya itu mahal banget ya guys ya. Nah, ini kita main yang free-free dulu, karena nanti ini memang gamenya bisa free to play juga ya guys ya. Oke, ini dia gamenya. Oke, jadi untuk menggerakkan karakter, klik-klik doang ya guys ya. Nah, coba kita cek-cek dulu di sini, X-Play level 1. Misinya gather 5 rock from ground, gather 5 rock from ground, craft. Oke, ini kita lihat dulu fitur-fiturnya guys ya. Ini inventory aku belum punya apa-apa. Kayaknya ini nanti ningkatin stats ya guys ya tuh, increase armor. Ada increase armor di sini, naikkan buff health. Nah, short. Oke, ini HP. Senjata belum ada ya guys. Nah, ini oke, ini ada arah-arahan Q W E. Gak bisa guys. 1 2. Oh, ini kayaknya nanti skill-skill ditaruh di sini ya guys ya. Yaudah, kalau begindang begindung. Ini apaan? Research kita belum punya. Crafting, widih. Ah, ini ya guys ya, material-material ya guys. Kita kumpulin material. Terus kita pakai crafting, kita dapat senjata. Dari segi gameplay ini mantap ya guys ya. Ini namanya juga The Walking Dead ya. Buat game juga nggak main-main ya guys. Gala lagi yang apanya, developernya. Oke, sekarang kita gather 5 rock from ground. Kayaknya gini-gini ya. Nah, itu rock. Rock 5 kali. Oh, ini ya. Kita ngumpulin material. Batu. Terus kayu. Nah. Kayu. Oh, dia ada zombie guys. Oh gitu ya. Oh, tapi kita kena HP ya. Oh, lari dulu lah. Waduh, bahaya. Ini kita harus perlu senjata ini. Tak bisa sembarang-sembarang iki ya tenaon guys. Ini gather 5 lock. Nanti setelah material cukup pasti kita disuruh ini nih. Disuruh crafting senjata nih. 3 rock, 3 rock. Oke, batu, ayo let's go. Ini ada kotak guys. Oh, nggak bisa ya. Batu lagi, satu lagi. Nah, terus craft a bed, press C. Nah, wih. Wah, yang seram nih senjata ya. Ini senjata cantok bacok-bacokan ini, guys. Aku yang ini aja lah, yang cucuk-cucuk lah ya, guys ya. You craft 1 star basic pack. Oke, ini close dulu. Nah, ini aku udah pakai senjata belum ya? Oke, udah pakai senjata kok. Yuk, coba zombie tadi kita datangin. Ya, mana zombie tadi, guys ya? Oh, ini yang merah-merah ya. Oke, ini guys, coba kita tepukkan dari dulu guys ya, pakai senjata kita guys. Ah, gitu. Ah. Oke, jadi gameplaynya ya seperti itu. Oke, craft a bed. Oh, ini ya tadi ya. Waduh, salah dong. Baseball bat. Berarti kita harus kumpulin 15 kayu. Oke, satu. Oke, berarti gitu ya gameplaynya. Kita explore, kita kutip-kutip material, terus kita crafting ya guys ya. Nah, ini maybe kemungkinan material senjata-senjata kita ini ya nanti bisa jadi NFT ya guys ya. Berarti aku harus kumpulin kayu berapa tadi ya? 15. Kayu 2. Waduh, panjang nih masih ya perjalanan. Oke, let's go lah kalau begindang.
Oh, itu juga bisa. Pohon ini bisa ya? Oh, perlu axe. Waduh, yang besar-besar perlu axe. Oh, ini, oh, gini jadi dekatnya, guys. Kayu 7. Oh, ini mulai malam ya. Kayaknya malam ini zombinya keluar nih. Batu 8. Kayu, kayu. Ah, tuh kan, guys. Nanti kah? Lagi dong. Walker Combat Mastery, oke. Okay. Kayu 10, berarti 5 lagi. Yuk bantai, yuk. Ada zombie bantai. Aduh rame guys. Ayo balik. Aduh, aduh darahku dong. Ya, mati. Oh, gitu. Revive at home. Oke okay, kita balik ke kampung. Tapi resourceku, ya resource hilang. Aduh makjang. Jadi gitu ya guys ya. Kalau mati, research kita hilang guys. Ah larilah dulu ya. Kita belum ini nih, belum cun ini, belum ada armor, belum ada senjata yang bagus. Berarti tujuannya sekarang adalah farming guys. Berarti ini game-game farming guys ya. Farming, leveling. Nah baru kita gas-gaskan zombie-zombie tadi. Kalau ada gitu lari aja lah dulu ya. Nih. Nih. Gater 2 fabrik. Nah, fabrik itu apa ya? Craft an axe. Kayaknya kita harus craft kampak dulu ya, biar pohon-pohon besar ini bisa kita farming ya, guys ya. Basic axe, basic package. Perlu batu 5. Ayolah, yuk. Ini dulu lah. Axe dulu lah. Oke, kita axe craft. Nice. Nah, sekarang ini bisa nggak? Oke, baru kita bisa farming kayu yang besar-besar ini, guys. Enggak dari tadi gini 5 5 10 17 udah bisa buat satu lagi kita senjata ya kan. Craft a bed. Nah, ya bisa craft a bed kita guys. Oke. Nah, oh batu satu lagi. Lumberry Master. Oh, jadi setiap pemotongan kayu ada ininya ya, naik levelnya ya. Level bertarung, level farming ya gitu guys ya. Oke, kita buat bed, craft. Nice. Tapi itu tadi misi ya. Terus ini craft a bed. Udah nong. Walah, salah. Wah, salah dong ya. Oke, apa tadi? Kampak lagi tadi yang ku craftingnya. Gutter 2 fabric, build an AQ, press B. Oke. Wih. Oh, gitu. Jadi, senjata-senjata tadi ini ya berpengaruh sama skill ya, guys. Coba, W, ini. W, ini ya. Boom. Oh berarti kita perlu yang healing ini sebenarnya guys ya. Coba kita ke wih berapi-api deh guys. Wih. Ini ada orang nih guys. Ngapain kita nih berdagang kah? Kabur deh. Oh, ini ada ini ya. Main sama orang ya guys ya. Oh, berarti ini orang ya. Open world. Ah, open world lah bahasanya. Ayo, kita gas lah ini dulu ya. Nah. Pakai. Ah, iya guys, bisa open world ini ya, main sama orang ya. Oke, gas lagi zombie-nya yuk. 100 damage ya, guys. Nah, farming-farming dulu. Kita build base di mana ya? Nah, karena ini juga masih sembarang-sembarang, build aja lah di sini kan. Udah ya. Build crafting bench. Oh my heart cube. Nah, ajar nih dulu. Pakai E. Oh, udah mati luan, guys. Unlock, upgrade unavailable. Oh, demolish dianjurkan ya. Oh, berarti biasanya gini aja, penanda aja ya, guys ya. Nah, tangan rumah ini ya. Oke, kalau gitu kita kelarin misi lagi. Apa nih? Gather fabric, gather satu scrap material. Build crafting bench. Oke, crafting bench di oh dekat HQ lah ya. Oh, di sini di wilayah kita. Asik. Gini. Oh, missing kayu 16. Oke. Okay. Ya, jadi gitu guys ya. Kita build guys. Kita build senjata, kita build armor, kita farming, terus bangun base. Terus kalau ada zombie-zombie gini hajar. Eh, enggak bisa skill aku, guys. Oh, gitu. Lah, mati. Revive at home.
Oh, nggak ngulang kok. Oh, kalau gitu base-nya di build dulu. Kalau base-nya di build, effort kita nggak ngulang. Nah, kayu. Oh, tapi resource hilang, guys. Oke, bantai. Ini. Oke. Udah cukup nggak kayu kita tadi ya? 13 kurang ya, guys ya. Inilah pohon ini. Ah, mati, guys. Oke guys, itu aja buat first impresi game kali ini. Nah, ini gamenya galak, tentu aja nanti ada NFT dan blockchain, tapi sekarang tes. Dan kalau pengen coba, langsung aja download pakai link yang ada di deskripsi, karena ini cuma 2 minggu tesnya guys ya. Gamenya sih mantep, bisa explore-explore, build-build, dan ya. Itu aja, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya!